Assalamualaikum, kembali lagi ke Yul Channel. Hari ini kita berada di puncak Bukit Nubita. Kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah pada sore hari ini. Lihat rumah-rumah begitu rapat dan padat ya. Ini jalannya ya. Oke guys ya. Jalan destinasi Taman Bukit Nubita yang berada, kita lihat dari bawah tuh di kapal Nabi Nuh. Ayo di channel mengambilnya pada sore hari ya, setengah 7 sore. Sebentar lagi kita akan masuk maghrib. Indahnya terlihat. Ini adalah penginapan ya. Ini adalah penginapan tamu yang datang ingin menginap melihat keindahan alam Bukit Nubita, terutama gemerlapnya Kota Padang. Dan ini adalah villa-villa yang berada di lokasi wisata puncak Bukit Nubita. Kita akan naik ke atas melihat tempat lokasi Bukit Nubita yang begitu bersih, indah dan rapi. Ini adalah tempat beristirahat bagi tamu-tamu ya. Villa-villa ini bertarif 150 sampai 200 bagi tamu-tamu yang akan menginap untuk menikmati keindahan suasana alam Bukit Nubita. Kita akan coba nanti malam ya, kita lihat ya, terasa indah sudah. Ini tempatnya benar-benar asri ya, cantik dan indah. Seperti ini jalannya, pagar semua. Bisa lihat ya. Mantap guys. Wih, benar-benar indah. Penginapan kamarnya belum dibuka ini. Biasanya kalau ada orang nginap, tempat tidur satu, kita bisa menikmati sunset sore hari. Jadi orang suka pak, sia-sia di bawah. Ada orang luar. Orang luar banyak. Orang luar banyak bos. Situasi rancak. Biasa ada kolam sinan. Biasa ada kolam. Woi, kita lah masuk nih. Kuliner, makanan, khas. Kini agak sepi, biasa hari Minggu ramai. Ya pak? Satu Minggu. Ya, orang pada libur. Kita ya, selanjutnya pantas susu ada. Pantas susu, Pak. Pantas susu. Yo. Kita minum kuliner dulu pantas susu. Mie abui, Pak, mie abui. Mie goreng, mie goreng. Kita batik kuliner. Ya,
Wih, mantap. Siapa nama Pak? Aku pengusaha Pak Pepi, Pak Epi. Penjago. Penjago ya, Pak. Alhamdulillah. Sudah sampai ya. Kita sudah sampai gua. Banyak aksesoris. Orang yang sholat bisa di musola ini ya. Burung gua yang diawetkan. Burung yang telah diawetkan. Dimakan. Ikut burung yang diawetkan enggak, Pak? Burung-burung yang diawetkan kan? Aku, wih, ancak, undi mandi, masya Allah, ancaknya, oh, ayam yang diawetkan, bisa dilihat, guys, ini pemandangan indah di Bukit Mubita, cuaca cerah, pada sore hari, akhirnya kita telah sampai, ini burung-burung yang telah diawetkan. Macam ragam burung ada di sini. Burung yang diawetkan, aku lo penjatuhnya. Ancak nian. Anilah kapalnya. Kapal yang kita lihat dia di bawah go, aku. Kapal go seperti kapal Nabi Nuh. Oh no. Masya Allah. Sungguh cantik nian. Suasana cerah. Kita usah lihat. Kita akan coba gemerlap malam hari ya. Nih. Bisa dilihat ya. Inilah kapal Bukit Nobita yang kemarin kita lihat, sekarang kita sudah sampai. Kita sudah sampai melihat. Masya Allah, cantik nian. Cantik nian Bukit Nobita, tempat musola ya. Apabila kamu mau sholat, ini musola. Iya Pak. Musola tuh, tapi sholat awak kok. Ambil semain lima Pak. Sip. Kita akan coba ke bawah. Mantap. Suasananya oke ya. Di tempat Taman Indah Bukit Nobita ini masuk oke nih bos. Bisa kita lihat ya. Tata rapi. Rumahan ya, penginapan. Ini penginapan ya, penginapan bagi orang-orang yang mau berlibur. Wisata Bukit Nobita sangat indah ya. Lokasi Bukit Nobita ditanamin
tanaman bunga-bunga hias sehingga tertata rapi dan kelihatan sangat indah dan asri. Lokasinya sangat strategis, artinya bagi yang suka liburan, perjalanan ke bukit, wisata, Nobita bisa melihat pemandangan Kota Padang, terutama pada sore hari dan malam hari ya. Lokasi Bukit Nobita ini tempatnya cukup bersih, bebas dari sampah. Kita bisa melihatnya. Kau orang inap ini, kawan gue, Gus, kawan gue. Kamu ya. Mantap, kamu nih. Mantap sebut dia bagus. Musa muda. Ya, lalamu ada pula dah ada apa ya dah. Berarti di kapal di apa? Gus. Udah di Pemda. Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini yang kita lihat kemarin Bukit Nobita ini kapalnya seperti kapal Nabi Nuh ya. Ada kolam renang, ada tempat sholat, ada tempat kuliner dan di tamu-tamu yang datang. Ini manca lokal negara dan luar sumber banyak. Dan ini pengusaha yang punya destinasi Bukit Nobita, Mister Bagus. Kayaknya santai seperti orang biasa ya guys ya, tetapi dia mempunyai pemikiran intelektual untuk membangun destinasi di wilayah Bukit Nobita. Wih, ini pengusaha ganteng nih. Makan nih ya, wih enak nih, wih sedap. Wah, makanan kuliner di Bukit Nobita ini memang betul-betul enak ya, sederhana tapi enak, lezat. Cuaca sore ini agak mendung karena cuaca berubah-ubah. Tadi kita naik sekitar pukul 5 ya, kita coba malam nanti. Kita ada ketemu sama Musa Bukit Nobita, Mister Bagus. Orang ganteng bos, mantap. Dan ini adalah pemandangan sore hari di atas Bukit Nobita. Sekarang sudah mulai masuk pukul 6:30. Arti kata sebentar lagi azan berkumandang. Suasana alam yang begitu indah dan sunset matahari akan terbenam di ufuk barat. Terlihat jelas nih Gunung Padang menjulang tinggi dan daerah kota-kota Padang sudah mulai berkedap-kedip lampu dan sekitarnya. Terima kasih.